yang bertuah. Taman Cinta Merdeka, masih di hatiku ini. Untukmu tanah pertiwi, dari utara selatan juga timur ke barat. Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفق سائر الأمال والمعلمين والمعلمات ومديرات المدرسة ومدير الشؤون الإسلامية الصبا والوزراء والسلاطين والملوك والأمراء لرعاية أمور الدين والمحافظة على حقوق المسلمين وإقامة العدل في الأحكام وتمسك بفضائل الإسلام اللهم واصلح بهم شؤون الأمة الإسلامية حتى تترقى وتقدم كما كان keluarga Malaysia teguh bersama berjuang berjasa Malaysia ku merdeka 65 tahun itulah sejarah perjuangan bangsa semantu Puan Hajar Rahmat Puan Julisah binti Harimin guru-guru pelajar-pelajar dan hadirin yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah pagi ini di pagi yang mulia ini, bertepatan dengan 21 hari bulan September, Allah mengizinkan kita untuk berhimpun di Dewan Ar-Rahmah yang dihias indah pada pagi ini, semata-mata untuk meraihkan sambutan Hari Malaysia tahun 2022. Usaha-usaha kerajaan demi untuk memastikan bahwa anak-anak kita ini sentiasa tertanam di jiwanya sifat patriotik, sifat cinta, sifat sayang kepada negara dan juga pemimpin-pemimpin kita. Untuk makluman yang berbahagia Datuk dan hadirin sekalian, antara pertandingan-pertandingan yang dianjurkan, pertama ialah pihak sekolah telah menganjurkan pertandingan yaitu melukis poster. Bagi kategori menengah rendah. Dan insya Allah nanti selepas acara ini kita akan dapat lihat di pintu keluar ini ialah hasil nukilan-nukilan ataupun kreativiti anak-anak kita di peringkat menengah rendah, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3. Kemudian yang kedua ialah deklamasi saja di peringkat menengah atas. Dan sebelum saya terlupa, sebetulnya sepanjang bulan kemerdekaan, anak-anak kita di Tuan Hajar Rahmah ini sedang menduduki peperiksaan penggal yang pertama. Jadi, pertandingan-pertandingan ini ada yang terpaksa diadakan, dilaksanakan secara online. Di mana anak-anak ini menghantar karya-karya mereka semasa cuti sekolah 2 minggu yang lepas, termasuklah pertandingan deklamasi saja, dan juga menghasilkan video pendek bertemakan kemerdekaan dan kategori ini adalah kategori yang terbuka. Maknanya semua anak-anak kita tingkatan 1 hingga 6 layak untuk mengikuti pertandingan tersebut. Dan yang keempat, sepanjang bulan kemerdekaan juga kelas-kelas kami hias, anak-anak ini hias dengan bendera-bendera kemerdekaan, bendera Malaysia, bendera Sabah, gambar-gambar tokoh-tokoh kita yang terdahulu demi untuk menanamkan rasa cinta, rasa sayang kita kepada tokoh-tokoh yang terdahulu, mengingati perjuangan mereka dan juga seterusnya melahirkan perasaan sayang kepada negara kita yang aman dan makmur ini. Sampaikan ucapan terima kasih kepada pegawai penerangan daerah Papar yaitu Encik Najib Johanis yang memberi sokongan padu kepada Toh Puan program-program yang dilaksanakan untuk mengadakan persembahan silat. Terima kasih diucapkan kepada guru silat kita Cikgu Muhammad Kurnia. Kemudian anak-anak kita dijemput juga untuk dan satu lagi aktiviti jabatan penerangan yang dibuat di sekolah ialah saya dulu mula-mula dapat surat sekolah dipilih buat tayangan wayang pacak ini, saya pun tertanya-tanya apa ini wayang pacak. Rupa-rupanya itu adalah wayang yang kami masa kecil-kecil dulu hadapi. Jabatan penerangan datang pasang screen
kemudian orang kampung akan datang untuk melihat wayang yang dipertontonkan. Jadi sekolah sangat beruntung kita dipilih oleh daerah Papar, khususnya Jabatan Penerangan Daerah Papar, sebagai salah satu lokasi untuk diadakan tayangan wayang pacang, di mana wayang yang dipertontonkan adalah Bukit Kepung. Tapi nampaknya kerjasama ini, alhamdulillah, untuk Tok Puan Hajar Rahmah saya sangat bangga. Kerjasama guru-guru dan pelajarnya sangat-sangat baik dan memberangsangkan. Pengetua dan pada penolong-penolong kanan, pada semua guru-guru dan semua pada pelajar-pelajar, anak-anak murid sekalian, di atas persiapan ini, di atas yang kita buat memenuhi bulan kebangsaan, hari merdeka, hari Indonesia, dan kita mau supaya ini disemarakkan, walaupun kita tidak dapat turun di beberapa buah sekolah, tetapi inilah lambang antar komitmen kita dan tanggung jawab kita bahwa kemerdekaan, hari sambutan hari kebangsaan dan hari Indonesia ini kita sangat-sangat memberikan perhatian besar, karena ini adalah soal hidup, soal mati kita. Persoalan agama pun di situ, persoalan bangsa pun di situ, persoalan negara pun di situ. Sempurna penghayatan pelaksanaan beragama, sekiranya kita tidak selesaikan masalah pokok utama ialah kemerdekaan. Siapa yang belajar usul fiqh dikata la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Tidak akan sempurna pelaksanaan agama, pembinaan syiar Islam, kalau tidak kita merdeka. Karena bagi penjajah, rakyat Malaysia ini ataupun sebelum kita merdeka, dia tidak perlu dibagi sekolah. Memadai seperti boleh membaca, boleh mengira, boleh menulis, cukuplah. Karena dia tidak mau lebih daripada itu. Ini soal tentang persoalan masa depan kita. Karena persoalan masa depan itulah kita perlu bukan sekadar menyambut, tetapi kita perlu ianya dihidupkan. Ada di madrasah, air madrasah. Sama ada madrasah mahaliyah, Islamiyah mahaliyah, atau madrasah wataniyah, sekolah agama negeri ke atau sekolah agama kebangsaan ke. Orang agama dia tidak boleh duduk di pinggir-pinggiran. Dan saya antara dia kata bunga manggar antaranya. Tetapi satu masa nanti kita akan berada di tengah-tengah itu. Anak-anak akan resmi program itu. Karena ternyata bahwa Tun Mustafa itu adalah di antara pemimpin yang berada di tengah-tengah, kemudian dia buat benda yang patut untuk negeri ini kepada semua agama, pada semua penduduk negeri Sabah. Dan sudah tentunya apa yang dibuatnya, dia telah memberikan perhatian yang sangat-sangat signifikan kepada keperluan beragama khasnya untuk Islam. Dibina Yayasan Sabah untuk memberikan sekolah-sekolah agama, dan saya diantaranya hasil daripada produk itu. Bila masuk Islam, kemudian saya diantar di negeri Pahang untuk belajar agama. Pemuka-pemuka agama yang ada jiwa agama, yang dia tahu apa yang perlu dibuat. Dan ini yang ada pada sekolah-sekolah agama, anak-anak yang sekolah di sekolah agama yang ada jiwa besar. Dan jiwa besar ini dia bukan sekadar untuk datang di sini untuk dia semata-mata dia belajar, tapi dia pastikan dia datang di sini untuk belajar, untuk dia berjaya. Dia bukan sekadar untuk berjaya, untuk masuk universiti, tetapi dia akan menjadi anak-anak yang berjaya di lapangan sana. Dan berjaya di lapangan di sana itu, dia akan pegang hadis Rasulullah SAW, khairun nas ampahum linnas, sebaik-baik manusia itu dia akan memberikan kebaikan kepada orang lain. Ini yang anak-anak yang kita mau lahir di sekolah-sekolah agama ini. Dan itulah yang akan mereka yang duduk, bukan lagi dia akan
pegang main kompang bunga manggar itu di permulaan begitu. Tetapi hasrat kami guru-guru ini, kami mau anak-anak menjadi pemimpin. Terima kasih kepada semua yang hadir pada pagi ini. Terima kasih sudah tentu dan dengan Ketua Penuluh Pengarah. Ketua Penuluh Pengarah bagian ini dengan pengetua guru-guru. Terima kasih kepada semua pelajar, terima kasih kepada semua. Insya Allah yang tentu. Kita jaga sekolah kita, inilah lambang kepada negeri kita. Kalau anak-anak boleh jaga sekolah ini, guru-guru boleh jaga dengan baik. Kalau di asrama, kita jaga asrama kita, itulah lambang kemerdekaan pada kita. Kalau dalam kelas tadi dikata ada sudah dihiasi, kita jaga kelas kita, itulah lambang kemerdekaan kita. Kita jaga diri kita, kalau kita pergi luar negara nanti, dengan adanya kita punya jati diri, itulah lambang kemerdekaan kita. Terima kasih. Dengan lapan bismillahirrahmanirrahim, mari kita sama-sama meresmikan sambutan Hari Kebangsaan dan Indonesia di sekolah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu berpadu tenaga, padamu harapannya bangsa. Seandai cita-cita putra-putri sejati mulia, kota bandar desa sepasti, seruan jasmani Dewi Suci, bakti jasa jiwamu menegakkan nusa, mendirikan bangsa. Putra putri Dewi, padamu harapannya bangsa. Seandai cita-cita Malaysia. Sekian lama merdeka, tertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita diuji, kasihnya bangsa dibela, maruah Malaysia, teguh bersama.
Indonesiaku.